Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Jumat, hari yang sangat mulia bagi kita umat Islam, karena hari ini laki-laki diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah Jumat pengganti salat zuhur nanti. Pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, adab kepada diri sendiri. Nah, ini tema kita hari ini. Bagaimana kita beradab kepada diri sendiri? Makna adab adalah akhlak yang mulia. Jadi orang beradab itu orang yang berakhlak. Adab juga bermakna halus, bahasa yang halus, tindakan yang halus, atau dengan bahasa Sanskerta disebut dengan sastra. Sastra itu halus, bahasa yang halus, bahasa yang indah. Jadi orang yang beradab juga orang yang berbahasa yang indah. Jadi sebelum kita terapkan keindahan-keindahan ini kepada orang lain, maka Allah menyuruh kita menerapkan kepada diri kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Jagalah diri kita sendiri. Rasulullah juga bersabda, ibda' bi nafsi. Mulai dengan diri sendiri dulu. Kalau kita ingin anak-anak kita patuh kepada kita, istri kita patuh kepada kita, kita harus memberi teladan yang baik, adab yang baik. Misalnya masalah salat subuh misalnya. Kalau bapaknya salat subuh pas waktu, insyaallah istri juga akan salat subuh pas waktu. Kalau bapaknya salat subuh di masjid, istri juga akan ikut salat subuh di masjid. Walaupun istri kan tidak wajib salat jamaah di masjid, tetapi kalau sang istri ikut ke masjid salat jamaah juga baik, sesuatu yang baik. Sesuatu yang akan diberi pahala lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu anak-anak kita merangkak besar, ya kan? Anak-anak akan meniru orang tuanya. Kalau orang tuanya rajin salat jamaah ke masjid, anak-anak juga ikut rajin salat jamaah ke masjid. Tetapi kalau orang tua tidak salat jamaah di masjid, jangan harapkan anak salat jamaah di masjid. Apalagi di subuh pagi itu pintu orang tua tidak pernah terbuka. Artinya sang orang tua tidak salat subuh misalnya. Bagaimana dengan pintu anak-anak juga pasti tidak ada salat subuh. Maka dalam Islam itu ada perintah, ya. Perintah mendirikan salat. Jadi salat itu harus didirikan. Aqimis salah, dirikanlah salat. Itu untuk semua yang ada di rumah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari sisa api neraka. Jadi setelah kita jaga diri kita, kita jaga juga keluarga kita.
dari siksa api neraka. Karena kita ini adalah pemimpin sebenarnya. Kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT di akhirat kelak. Adakah kamu menyuruh istrimu salat lima waktu? Adakah kamu menyuruh istrimu berjilbab? Adakah kamu suruh anak perempuanmu berjilbab? Kan ditanya mas'ulun an ra'iyati, akan ditanya apa yang engkau memimpinnya. Sampai kepada binatang-binatang yang kita pelihara juga akan ditanya kepada binatang itu, kenapa engkau diberi, disiksa oleh tuanmu, tidak diberi makanan, tidak diberi umpan. Jadi misalnya katakanlah kambing atau kerbau menjawab, itulah ya Allah tuan saya, waktu di dunia dulu membiarkan saya 2 hari di dalam kandang, tidak diberi air, tidak diberi umpan apapun, maka manusia itu akan disiksa oleh Allah SWT. Begitu juga orang memelihara kucing. Kucing mati kelaparan, diikat atau dikurung. Jadi orang yang memelihara kucing, tidak memberi makan kucing, juga akan disiksa oleh Allah SWT. Pemirsa JDP yang dirahmati Allah SWT, jadi kita harus menjaga adab, adab kepada diri kita sendiri. Karena tubuh ini, jasad ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT di hari akhirat kelak. Malah lebih awal lagi, dalam bardah kita juga sudah diminta pertanggungjawaban. Berilah hak-hak tubuh kita. Itu namanya adab kepada diri sendiri. Jadi Allah telah mewajibkan kepada kita salat 5 waktu. Tetapi sebelum salat itu kita diwajibkan berwudu. Berwudu, membasuh wajah kita. Membasuh wajah kita salah satu. Famsahu bi ru'usikum. Membasuh kepala juga. Membasuh kedua tangan kita sampai siku. Telinga, kepala, membasuh, kalau telinga itu sunat, membasuh ka'bah, 2 mata kaki kita. Nah, lalu kita tidak melakukan, misalnya tidak pernah kita berwudu, artinya tidak pernah kita salat. Itu tidak menjaga adab anggota tubuh kita. Apa yang terjadi? Maka banyak orang masih muda wajahnya seperti orang tua, orang kakek tua, keriput lebih cepat. Itu apa? Karena tidak pernah kena air wudhu. Orang yang pernah kena air wudhu dan salat 5 waktu, wajahnya berseri-seri. Walaupun sudah tua, nampak gantengnya. Kenapa? Itulah kena air wudhu. Jadi wajahnya berseri-seri. Kalau kita ingin awet muda, siapa saja ya, harus selalu berwudu dan mendirikan salat 5 waktu. Pemirsa JDP yang dirahmati Allah, jadi jangan dipikir tidak ada adab kepada diri sendiri. Adab kita kepada orang lain, kepada diri sendiri tidak ada, itu salah. Jadi adab kepada diri sendiri itu sangat perlu. Misalnya bersiwak, sikat gigi itu kan dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau tidak memberat umatku, aku akan menyuruh umatku bersiwak 5 kali sehari. Artinya setiap menjelang kita berwudu, salat 5 waktu, bersiwak dulu, sikat gigi. Nah, ini pernah
Ini maksud saya masih dilakukan oleh teman-teman dari jemaah tabligh, ya. Nah, mereka punya siwak di dalam kantongnya. Setiap berwudu juga bersiwak dulu. Giginya kuat, giginya baik. Tetapi ada orang yang tidak pernah bersiwak, tapi menggunakan sikat gigi modern dan menggunakan odol modern, itu juga boleh. Tetapi jarang orang 5 kali, cuma barangkali pagi saja atau sore saja. Jadi yang jelas itu adab juga kepada diri sendiri. Rambut itu perlu minyak. Kita beri minyak, itu adab kepada diri sendiri. Atau ibu-ibu kan perlu lipstik, eyeshadow, gitu kan. Perlu bedak tertentu di wajahnya. Itu hal yang baik, ya, hal yang baik. Itu juga menjaga diri sendiri. Menjaga adab kepada dirinya sendiri. Janganlah ibu-ibu keluar dari rumahnya dengan pakaian yang amburadul misalnya. Rambutnya yang kusut, pakaian tidur. Itu orang-orang yang tidak beradab kepada diri sendiri. Itu dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah, adab kepada diri sendiri juga tentu lebih luas dari itu, ya. Misalnya seseorang itu menggunakan waktu sebaik-baiknya kepada dirinya sendiri, mengatur disiplin waktu dalam hidupnya. Jadi orang itu telah memberi adab kepada dirinya sendiri, karena waktu itu sangat baik bagi dia. Kalau dia mampu disiplin menggunakan waktu, kalau dia seorang pegawai negeri akan menjadi pegawai negeri teladan. Juga teladan dalam karirnya. Kalau dia seorang petani akan menjadi petani teladan juga dalam bidang karirnya. Jadi orang-orang yang menggunakan adab kepada diri sendiri, setelah salat subuh, seorang petani itu sudah bekerja. Bekerja yang ringan-ringan dulu. Keluar matahari dia bekerja lebih keras lagi, yang berat-berat. Jadi beda dengan orang yang membuang-buang waktu. Jadi jam 8 pagi masih tidur, salat tidak ada, masih tidur. Jam 11 pun masih tidur. Itu merugikan diri sendiri. Padahal di dalam Islam sudah diajarkan kepada kita bahwa waktu itu sangat penting. Allah bersumpah dengan waktu, ya. Wal asr, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semuanya di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali, ada pengecualian, ya. Kecuali orang-orang beriman. Orang beriman itu tidak pernah rugi, ya. Tidak pernah rugi. Wa amilus shalihat. Dan orang-orang yang mengerjakan amal saleh itu tidak pernah rugi. Waktu bermanfaat bagi mereka. Wa tawassaw bil haq. Orang yang saling nasihat, menasihati seperti kita sekarang. Ketika saya tampil di HCTV, ketika Ustadz Adzanul tampil di HCTV dan ustaz-ustaz yang lain memberi nasihat kepada orang lain, kepada umat, kalau lillahi ta'ala, karena Allah, ya, kita dapat pahala. Dapat pahala di dunia dan di akhirat. Pahala di dunia yang pertama dapat honorium. Dapat honorium itu kan bagus juga, ya. Tapi pahala yang kedua mulia. Jadi mulia kita dalam masyarakat. Mulia, mulia kita. Di akhirat, kalau kita ikhlas lillahi ta'ala juga mulia. Karena setiap dakwah ini Allah akan memberi pahala yang banyak. Man dalla ala khairi falahu mislu ajrim fa'ili. Barang siapa menunjuki kebajikan kepada seseorang, lalu orang itu mengerjakan kebajikan itu, maka pahalanya sama. Tidak dikurangi yang
yang mengikuti ajakan. Maka ulama-ulama itu sangat sangat banyak pahalanya. Ulama-ulama itu berdakwah, ulama-ulama itu di balai-balai, di dayah-dayah mengajarkan orang. Sangat banyak pahalanya. Dosen-dosen, guru-guru itu sangat banyak pahalanya. Begitu juga sebenarnya orang tua. Orang tua yang menyuruh anaknya kepada kebajikan, Allah akan memberi pahala yang banyak. Bapak kita, mamak kita, sampai kepada kakak kita, siapa saja, ya, akan diberi pahala yang banyak oleh Allah. Jadi watawasaw bil haq, watawasaw bil haq. Orang-orang yang saling nasihat menasihati demi kebenaran dan saling nasihat menasihati demi kesabaran. Pemirsa JDV, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut. Thank you.